Channel Production atau DJJ Production. Kembali lagi bersama Selara, sebentar lagi dan selalu membahas hal yang berhubungan dengan musik dan dangdut. Dan untuk pembahasan Selara kali ini, kembali lagi ke Semarak Indosiar. Kemarin ada di Jogja, teman-teman. Dan kemarin tuh di Jogja, sebenarnya saya mau datang, mau ikut kesana, nonton langsung, tapi nggak bisa karena ternyata Papa Fildan dan Daddy Les itu ada di hari Minggu. Kayaknya mepet banget, Senin harus kerja dan anak-anak juga sekolah, jadi ya terpaksa saya batalkan juga. Dan ini penampilan yang mau saya bahas adalah penampilan dari Papa Fildan, ada Daddy Lesnya, tapi saya nggak duet. Ini ada Soima sama Nasarnya nimbrung di situ. Wah, ya nggak apa-apa lah, kita bahas aja ya. Bawain lagu apa, saya juga belum nonton. Kemarin saya nggak nonton sama sekali di TV. Ya udah langsung aja ya, kita play dulu. Ini kayaknya bawain lagu, oh dari judulnya Bulan Madu di Awan Biru. Nah itu lagu lama banget ya. Udah langsung aja kita play ya. Lagu slow rock. Penontonnya selalu ramai ya di setiap kota. Cilamat suaranya. Suaranya Didi Lesti tuh. Karakter kuat tuh gitu tuh. Belum kelihatan orangnya aja udah tahu dengar suaranya. Lo keluar berdua. Itu harusnya Nasar sama Soimah pergi aja sana. Maaf ya Mae ya sama King Nasar ya. Nggak bermaksud. Soimah ya. Iya benar. Aduh, dikoplo lagi. Ya sudah, gak apa-apa lah. Ya ampun, suaranya Soima ya. Lantang sekali. Aduh. Hilang keanggunan Didi Lesti. Musiknya dikoplo, aduh. Hilang karisma seorang Phil dan musiknya jadi koplo. Oh.
Ya, ya. Aduh. Mana nggak disorot-sorot nih, bibirnya sama papa bibirnya jarang banget disorotnya. Oke, saya terima dengan ikhlas. Walaupun sebenarnya nggak berharap ada Maeso Imah sama King Nasar ya, mengganggu saja. Lagian lagunya juga dikoplo, aduh, menghilangkan karisma seorang Phil dan meruntuhkan keanggunan seorang Dede Lesti. Harusnya dibuat versi aslinya aja, slow rock aja gitu loh. Tapi ya namanya panggung besar ya, panggung besar udah istilahnya udah umum lah, udah apa ya, kalau nggak dikoploin tuh kayaknya kurang seru gitu mungkin ya buat penonton tuh ya. Tapi ya buat orang-orang seperti saya tetap lebih suka apa ya, musik aslinya gitu loh. Maksudnya jangan dikoploin, semuanya jangan dikoploin lah, itu selera aja teman-teman. Buat teman-teman kalau memang suka koplo ya nggak apa-apa, saya juga suka kok koplo, tapi untuk lagu-lagu tertentu, nggak semua lagu harus dikoploin gitu. Ya udah segitu aja lah ya, intinya ini ya menghibur aja lah, untuk sebuah suguhan hiburan di panggung besar ya menghibur, karena penontonnya banyak banget dan sekarang musik koplo itu apa ya, udah menusantara ya apa istilahnya. Semua se-Indonesia tuh udah suka gitu loh, itu ya koplo banget lah, semua yang dikoploin pasti semua suka. Makanya setiap tampilan sama Rak Indosiar, aransemennya dijadiin lagu apa, dijadiin koplo. Dari kemarin ya, kemarin sih bahas apa ya yang saya kemarin bilang juga di koplo itu, oh yang Dedek Lesti ya, Dedek Lesti bareng sama Rara ya di Cimahi itu juga kurang juga saya karena dikoploin. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi karena penonton banyak banget ya, di tengah penonton yang emang mungkin ribuan kali ya, banyak banget itu di setiap kota, rame banget. Musik koplo adalah musik yang membuat suasana menjadi asik, jadi ya saya terima-terima aja lah. Tapi untuk yang denger apa ya, kalau reaction gini kayaknya kurang gitu loh, kurang. Itu cuma buat happy-happy aja musik koplo itu. Jadi kayak istilahnya feel lagunya jadi berkurang gitu menurut saya ya. Jadi feel asli dari lagunya tuh kurang, jiwaannya jadi kurang gitu. Karena jadi nyanyinya ketawa-ketawa aja gitu, karena seneng-seneng aja. Jadi misalkan lagu sedih, dikoploin jadi hilang sedihnya gitu. Tapi ya udah lah, gak apa-apa ya. Ini masih pagi, harus semangat. Sudah, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Sikat aja, terima kasih buat teman-teman semuanya. Selalu setia nonton di video-video saya di channel saya tentunya. Dan yang udah subscribe, terima kasih juga. Dan yang belum subscribe, mau di-subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.